السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتبه يُكْتَبُ أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نواهت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه الوصايا النافعة إلى قوله وأوصيك بترك مجالسة أهل الزمان ومخالطتهم ومعاملتهم وتعرف إلى من تنكره منهم إلا عند الحاجة مع غاية الاحتراز والحذر ليسلموا من شرك وتسلم من شرهم وتكون هذه نيتك في مجانبتهم فلا تجالس إلا من تنفعك مجالسة في دينك فإن تعذر عليك ففر من, مجالستي من مجالسة من تذرك مجالسته في الدين فرارك من السب الضاري وأشد. فإن السب أنما يجرحك في ظاهرك الذي هو تهمة من الأرض. وأما هذا الشيطان فإنه يذرك في قلبك الذي تعرف به ربك وفي دينك الذي تنجو به في آخرتك. وأوصيك دن أقوى Katanya beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Bitarki dengan meninggalkan Mujalasah duduk Ahli zaman Penduduk zaman Wa mukhalatotihim Bergaul bersama mereka Wa mu'amalatihim dan mu'amalah Dengan mereka Wa ta'aruf Atau berkenalan Ilaman tunkiruhu kepada orang yang kamu mengingkarinya minhum daripada mereka ahlu zaman illa indal haja kecuali bila ada keperluan itu pun ihtiraz wal hadar dengan sangat hati-hati dan waspada liaslamu min syarikah agar mereka selamat dari keburukan kamu, watslam dan kamu selamat misterim dari keburukan mereka. kafimu dan menjadi ini niat kamu di dalam menjauhi mereka. Falatu jangan kamu duduk illa man kamu jala satu kecuali yang kamu mendapatkan kemanfaatan duduk bersamanya fi dini dalam agama kamu alaik <sumit> maka jika sulit alaik ke atasmu fa'fir maka larira min jala dari duduk man orang yang membahayakan kamu mujala satu duduk bersamanya fi din dalam agama firara <sumit> kamina sabidhari wa asyad seperti larinya kamu dari binatang buas yang membahayakan bahkan lebih Karena sesungguhnya binatang buas itu Hanya saja melukaimu dalam zahirmu Yang mana zahirmu itu adalah Bahan makanan untuk Binatang-binatang tanah Di dalam kuburan Wa <tuhat> syaitan adapun syaitan ini fa fi membahayakan hatimu. Yang mana kamu bisa mengenal Tuhanmu dengannya, dengan hati. Dan di dalam agamamu membahayakan dalam agamamu. Yang dengan agama ini kamu bisa selamat beruntung di akhirat. Ini menggambarkan kita harus pilih teman duduk, bukan dengan sembarang orang, karena teman duduk itu pengaruh. Nah, teman duduk memiliki pengaruh di dalam sifat dan perilaku. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Falyandur man yukhaliluh Maka hendaknya seseorang itu memerhatikan siapa temannya. Karena teman itu dapat memberikan sifat buruk kepada kita atau Perbuatan yang buruk tanpa kita merasa. Tadinya kita nggak pelit karena berteman dengan yang pelit, jadi pelit. Tanpa terasa kita memiliki sifat yang sama. Tadinya kita nggak sombong, berteman dengan orang yang sombong, akhirnya menjadi sombong. Dan begitu juga selainnya. Makanya harus memilih teman. Memilih teman. Karena itulah Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi beliau mengingatkan jangan sampai kita ini berteman dengan yang beda arah. Nah, kalau arah kita itu menuju kebaikan, menuju ridhonya Allah, jangan kita berteman dengan orang yang justru menjauh, menghindar dari Allah atau ridhonya, kenapa? Karena berteman dengan lawan yang kita maunya ke sana, yang temen maunya ke sana. Kalau kita berteman dengan orang tersebut, akhirnya tujuan kita berubah, gak ke sana malah ke sana. Lah, kalau tujuan kita berubah, gak dapat apa-apa. Karena apa? -apa. Kenapa? Dia dapat keuntungan kalau ke sana, tapi karena ikut temennya, maka dia gak mendapatkan keuntungan. Temennya yang dapat, dia yang gak dapat. Makanya beliau mengatakan apa? Wa iyyakum wa suhbatal did apa? Fa inni raaitu fasadal mar'i suhbatal abdadi. Hati-hati kata Imam eh, Imam al Habshi Habib Ali. Hati-hati. Berteman bergaul dengan yang berbeda berbeda akidah atau berbeda agama dan lain sebagainya. Hati-hati, waspada. Kenapa? Karena aku perhatikan kebanyakan orang itu bejat karena berteman dengan yang berbeda. Mana oh, cuma berteman toh. mana tetap dalam anu anak iya sekarang. Lama kelamaan kamu berubah. Lama kelamaan kamu berubah. Makanya eh uh, ada sebagian ulama itu punya sikap yang keras terhadap satu aliran. Tujuannya, orang-orang awam yang memperhatikan dia atau yang mengikutinya mengikuti dia itu tidak bermain-main dengan akidah ini. Ada yang enggak biasa. Yang biasa ini mungkin dia tidak dia amati, tidak dipantau oleh orang-orang sekitarnya sehingga dia bergaul dengan siapapun dia bisa selamat. Dan orang-orang yang belajar dari dia karena tidak memperhatikan atau tidak melihat tidak mengetahui ya juga selamat. Tapi itulah waspadaan, harus tetap hati-hati. Ya, harus hati-hati? Ya, karena itu kalau kita misalnya berteman, harus kita pilih, harus kita teliti. Nah, siapa teman yang bagus? Ya, teman yang bagus yang kita bisa mengambil kemanfaatan darinya dalam segi agama, dalam sisi agama, bukan dunia sisi agama ini teman yang baik yang mengajak kita untuk beribadah yang mengajak kita melakukan kebaikan yang mengajak kita untuk menghindar dari kemaksiatan kelalaian kemungkaran yang mensupport kita untuk terus meningkatkan kebaikan ketaatan ibadah dan lain sebagainya nah, ini teman yang baik kalau kita jauh didekatkan nah, kita lupa diingatkan kita misalnya eh, males disemangatkan dan yang lain sebagainya lah ini teman yang yang baik itu yang harus kita pilih karena apa memberikan kemanfaatan untuk agama kita atau akhirat kita tapi kalau kita nggak menemukan kesulitan kita mendapatkan orang yang seperti itu maka kita harus menghindar dari pergaulan harus bagaimana menghindarnya ya bagaimana kalau ada binatang buas kamu akan laris kencang lah untuk menghindar harus lebih kencang berarti harus benar-benar menjauh ya, harus benar-benar menjauh ya. kenapa kok harus lebih menjauh ya karena binatang buas itu mungkin mencelakakan anggota badan kita yang lohir ini mungkin tangan kita digigit atau kaki kita digigit mungkin muka kita dicakar hanya itu yang mana jasad kita nanti ini secara keseluruhan kalau sudah masuk liang lahat jadi apa santapan dari binatang-binatang yang ada di dalam entah itu semut, entah itu rayap, entah itu cacing, entah itu kala jengking dan yang lain sebagainya. Makanan itu semuanya badan kita nih. Sekarang kita ganteng, bangga dengan ganteng kita. Sekarang mungkin kita keker, bangga dengan kekarnya kita. Mal buku buran dalam gantengnya. Kenapa? Wajah kita, dagingnya dan semuanya akan menjadi makanan binatang-binatang yang ada dalam kuburan. Berarti apa? Kenapa kita harus lebih menjauh untuk menyelamatkan hati dan menyelamatkan agama? Karena hati dan agama ini pokok yang penting dalam kehidupan. Hati, kalau rusak, nggak akan mungkin dia mengenal Allah, tidak akan mungkin dia bisa mendekat dari Allah kepada Allah. Karena itu, supaya tidak rusak hati, maka kita harus menghindar dari teman yang buruk begitu juga agama karena kita bisa mendapatkan keberuntungan di akhirat lewat agama agar agama kita ini tetap bahkan mungkin lebih baik dan lebih bagus maka harus menghindar dari teman-teman yang seperti seperti itu hmm. tapi tetap kalau kita berteman dengan mereka harus sangat waspada nggak boleh tenang kita harus sangat waspada walaupun ada keburukan dari kita, benar. Ada keburukan dari kita. Jangan sampai orang itu walaupun sudah buruk mendapatkan keburukan yang kita miliki. Tapi kita pun nggak mau mendapatkan keburukan dari orang tersebut. Jangan sampai keburukan yang sudah kita miliki bertambah dari keburukan orang tersebut. Makanya harus sangat waspada. Sama-sama menyelamatkan. Kita selamat dari keburukannya dia selamat dari keburukan keburukan kita itu pun kalau kita mau bersama mereka di saat haja saat diperlukan kalau nggak diperlukan nggak perlu jadi kita menyelamatkan hati dan agama karena dengan hati dan agama kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat nah, dan juga bisa terhindar dari keburukan yang yang ada ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Ya, memudahkan kita untuk mendapatkan teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu mengingatkan kita di saat kita lupa, saat kita jauh, saat kita males, ya, dan kita bisa di support, didukung untuk terus membaik, meningkat ketaatannya, kebaikannya, dan dihalang-halangi untuk melakukan keburukan, kejahatan, kelalaian, kemaksiatan, kemungkaran. Amin, Allahumma. امين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامير السلام الحمد لله رب العالمين